Nama Alairham Datuk Mokhtar Dahari tiba-tiba kembali menjadi sebutan hari ini apabila Badan Bola Sepak Eropa atau UEFA mengeluarkan senarai penjaring terbanyak dunia dengan legenda negara itu menghuni tangga kedua. Lepas penyerang Portugal yaitu Cristiano Ronaldo berjaya menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman yang dipegang legenda Iran Ali Dai dengan mengumpul gol ke-109 dalam Euro 2020, UEFA menarikkan 11 penjaring terbanyak dunia di laman web rasmi mereka. Ramai yang terkejut, nama Mokhtar atau lebih dikenali dengan gelaran Super Mok berada di tempat kedua menerusi 89 gol. Itu bermakna penyerang legenda itu berjaya mengatasi dua superstar dunia itu Ferenc Puskas dari Hungary dan Pilit dari Brazil dengan masing-masing hanya meledak 84 dan 77 gol dalam perlawanan antarabangsa. Catatan itu juga menyaksikan gol Mokhtar lebih banyak berbanding Lionel Messi bersama skuad kebangsaannya. Bintang Argentina itu hanya meledak 70 gol buat negara Argentina. Senarai yang dikeluarkan UEFA dalam laman web rasminya mengejutkan dan dalam masa yang sama mengujakan peminat bola sepak tanah air karena ramai yang tidak mengetahui jumlah sebenar gol yang telah disempurnakan oleh Mokhtar sepanjang zaman kegemilangannya. Berikut merupakan senarai penjaring gol terbanyak.